pagkahaman na lang, ako niyo pa yung we ok na ka. Ala ok magwara. Marunuma kumabali ukap Inche Latiang Abun karena telah mengetuai parap sebentar tadi. Sekarang majelis mempersilakan yang berhormat Tuan Kiri Chopai Ugon untuk menyampaikan ucapan peresmian beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan dan majelis pada pagi ini. Bagi menutup majelis pada pagi ini, sekali lagi kami pengurusi majelis ingin belanja satu rangkap pantun kepada semua. Isak bavui di atas para, dimakan bersama sanak saudara. Kalau tersilap tutur bicara, jemari dususun maaf dipinta. Dijemput yang berhormat Tuan Kennedy Chopai, div-div jemputan untuk menikmati sedikit hidangan yang telah disediakan di bilik Maran Uma Uma Bali Ukap. Majlis mempersilakan. Para hadirin juga dijemput untuk menikmati sedikit hidangan yang telah disediakan di setiap blok Uma Bali Ukap Jumat Ade dari blok A, blok B, blok C, blok D, blok E dan blok F.
Sekian sahaja majlis pada pagi ini. Salam hormat, salam Malaysia Madani, salam Rabi Dolodok, dan jumpa lagi di majlis kita yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Ya saudara, sekarang kita mau rehat dulu untuk makan tengah hari. Jumpa lagi petang ini saudara. Ya saudara, sekarang kita mau menjamu selera dahulu. Inilah makanan yang disediakan pada hari ini. Ada daun ubi, ada kari ayam, oke kita mau makan dulu. Ya saudara, sekarang kita mau makan tengah hari dahulu. Inilah makanan yang kita sudah ambil tadi. Kita tahu apa isi ini. Wah, ini kue pulut ini. Ini pula nasi. Nasi yang dibungkus di dalam daun. Wah, wangi sangat nasi ini. Kita buat sayur. Ukiran manik ini. Ini juga satu ukiran yang unik. Wow, pintu dihiasi dengan rautan kayu ini. Ini adalah hasil daripada kayu yang sudah diraut. Di sini pun ada buat pondok juga. Buat pondok di tengah rumah panjang. Wow, unik juga pondok ini. Wow, ada begitu tuak lagi. Oh, ini tuak besar nih. Apa nama kamu punya channel itu? Ada saya sedang tengok. Apa nama? Arah Tengayan. Ya. Wow, meja ini yang paling unik kita tengok di sini. Meja yang diperbuat daripada bulu.
nasional. Hidangan sia ikan. Ini adalah selokong. Pondok yang unik. Pondok ini pun cantik. Di dalam pondok ini disimpan pelbagai makanan, buah-buahan. Ada pisang, ada tebu. Ini adalah cawan orang dulu-dulu. Cerek. Wow, tenggorak apa ini? Ini adalah rahang binatang. Berbagai juada kulit pun ada di sini. Oh, tidak nampak kura-kura yang tadi. Ada kura-kura juga di sini. Kerubung kura-kura. Ukiran dinding yang cantik. Tadi kita berada di blok E. Sekarang kita mau masuk pondok blok B dulu. Saya atang lepok blok B. Lepok blok B. Di luar sini orang simpan lesung sama padi. Ada juga tebu. Wow, ini pun ada tempat menyimpan ayam. Oke, kita masuk dulu. Di depan pintu masuk ini ada tajau. Pelita pun ada. Sama lampu. Di para ini terdapat banyak salai ikan. Salai rusa. Kaki rusa. Ya, kaki rusa pun ada. Ini pakai sendok sup ataupun air. Penyedok air, penyedok sup, pinggan. Ini pakai angkat air. Tangkut sama ada pakai dorang main musik. Oh, ya betul. Ini pakai dorang main musik. Musik daripada buluh. Oke, kita coba dulu bunyi satu alat musik ini. Wow, merdu juga bunyi alat musik ini tadi. Oke, terima kasih.